Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ghafirin. Ayahadihi suratu Ghafir. Makiyatun ayya makiyatun. Illalladina yusyatibuna kutula ayat. Illalladina yusyatibuna. Misalnya ayat. Alladina yusyatibuna. Al-ayatan ayatam mimil ayatan. Ta'ani al-ayatan. Ya khumsun wa samarun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Utai hamin Allah, utai Allah wa alam ibad singgulis berso dosing berso dimroti iklan kersane Allah bihi iklan hamin Tanzilu kitabi utawi turune kitab Ayil Qur'an itu kese turune Qur'an Mubetada, mubetada tanzilu mubetada Utai tanzilu kitabi menawai sami Allah Utai lapat menawai khobaruhu dari khobari mubetada Al-Azizi kan menang kemenangan secara iso dikalah Nabi Mulkihi dalam kerajaan Allah Al-Alim ikan perso kita kehidupan Nabi Allah Wafiri Zambi Allah ini ada sifat dat sing nyepura kesalahan atau nyepura dosa atau kesalahan lil mukminin kecil mukmin wakal bilik taubilan dat sing nampu tobat lahum lil mukminin oke atau bi masdarin ke masdar Syati til ikopi tur banget nyiksani Ayy lizati dan kese jiro-jiro maring wong kafir Ayy musyad didihi Kese zat sing nemen-nemen no adat Zit tauli kang dua ini kenikmatan Kese kang deni peparing sing akeh Ayy linami dikese peparing nikmat alwasi ikan jember Wawa tiga wuh kabeh di tauli ku mausuh bantin sifati alat jawa mengatasi abadi Bawa Dewa Ta'ala ya, bawa Dewa Ta'ala yang musuhkan dan sifati alat dalam yang ada saya langgung dikul dan kelan saban-saban visi min hari sifati sang itulah berapa sifat Fa'idho Fatul Mustaq mongkau tinggi doh lakana lakad mustaq ini ku hofir kofil sakit min hari sifati kuli ta'rifi krono ma'rifatna buatan jangan lebih doh falak dia maksudnya kal akhirat itu ini sing akhir La ilaha rana pengirang kang hak mujib illa kecuali Allah Ilahi maring Allah sarasan al-masyiru ta'in gondali to tempat kembali Ilmaji itu bisa gondali Mayu jajilu ora debat Orang golek salah fi ayatillah ora debat Ayil Qur'an itu bisa ora debat Qur'an Sobo illa ladina kafir Sobo illa ladina katiwa akal kafaru kang kafir Sobo ladina min ahli Makkah Sangking menduduk Makkah Mesti dekat sing kepingin batalo ayat-ayat di Allah mesti wong kafir. Ya tapi nak dekat boleh maknal murad boleh apa? Al maknal murad niku mustahab mesti disunatno. Bagaimana niku dekat ya ada dua. Ada dekat yang nyari salah niku jelas kafir. Wong kok boleh salah apa? Quran. Ana dekat merko al murad diralih. Ya sing dikersakno ayat iku piye lan niku mustahab mereka gede Quran wonten mujmal wonten apa mutlak niku mun hampir semua dewe ulama ngoten mereka ana ayat wa jadilhum billati napa ya sandati ada debat yang diperintahkan Allah ada debat sing memang nyari salah min ahli Makkah Fala yang dulu kamu kau bujuk kayak ngisi ropo tak kalu belum opo aktivitas wong kafir. Nah dia pun mana mula mandi wong kafir, maksudnya mula mandi aktivitas. Wong kok suka ngono kuatnya ngono di mana mana pernah singgah, di mana mana mapan. Lu mau ngalor ngidul ya mapan. Semua Islam tu lu mau rabi lu mau kucing, lu mau benda jamu kucing ni. Ini kan saat ya, sengkono tu mau plesir, kau lu mau benda jamu kucing. Terus penyeta Islam ibu ibu nama ngaji. Ini jelas ngono orang mungkin orang mungkin. Saat aku nggak sengar monis ya curah nama ngaji. Ngomong sematan kita ya curah ngaji. Sampai susu ni alor itu. Ini aku tu kena tu. Sengar ngaji yo. Muskilah nama terong. Ngarep ngono musyil wong problem lho Fala ya rurka mongko aja bujuk kang sira apa ketakon lu aktivitas wong akeh fil bilad ing dalem grogron koril maas ketuwe ana kula niku nek iso le bojo seneng kula ku ojo ngundang terutama ning luar Jawa wet maksudnya ngundang niku ojo ngundang kula ngundang ya kula kepengen tengok-tengok ngurusi wong ra jelas-jelas ngene iki Yeah, one.
Iku napa kan kita semua itu didikte oleh al-manzur yang kita lihat. Jadi saya ini ya tahu syukur, semua elek ini ya tahu syukur. Gara-gara rawang ayu hilang apa? Syukur. Jadi saya DKR itu wek itu ya senang. Gara-gara rawang duwe inovanyar hilang saja. Saya pidato ke Pak Yerong Pulau itu satu sewu senang. Sekarang ketemu balai kondang kontraknya 1 miliar langsung lemes. Jadi delok wae wong ruwetno. Iku jenenge wala tamuddana ayana ika. Jadi awalnya salku kakean delok. Ana ya susuk kakean delok ruwetno. Mangane kula tak delok kok jenengane tak delok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kali delok kowe iku sebagai kowe iku ruwetno. Delok ketuane, delok ketuane. Berar rasane dadi wali yo, dadi ora rasane cara pandang ulama, cara pandang. Tak critani carane dadi wali. Muhammad bin Munkadir mimman yustawa sugih, dadi ngrono wong tawasul jenenge Muhammad bin Munkadir. Yen ana wong mati oplosan teko, nyolati. Kowe keren biasane kan standar fikih itu kalau ada orang nakal mati kan khiyaru ahli qarya, orang-orang pilihan sebaiknya ndak datang supaya ada efek jeran apa? Efek lo, sedangkan diorang lucu, orang pasek mati, kiai-kiai teko, orang soleh ya teko, kalau orang nubita ini kan diorang seru, kalau oke itu kan gak seru, no? Dunia itu benar apa? Nubita ini, no? Jadi hampir fatwa ulama kan, nak pasek itu mati, itu khiyaru ahli sebaiknya tidak datang, ini cara fatwa oke itu. Tapi tetap ono sing teko kanggo ngelola jenazah iki ben tetep sesuai syariat napa Islam. Ya cara zaman akhir mati oplosan. Mati oplosan. Nah itu kan bingung no kan. Kok ora teko kok mereka bikin kegiatan dingin napa? Terus diumbah ambek Homer terus ditekno terus. Mulai ribet ya. Tapi nek teko kan dikafani ya pantes lah samane. Nabi Muhammad bin Qadir nak tekor itu wong kaget. Padahal dia ini juga termasuk mufti fikih, dia termasuk mufti napa? Fikih. Dia ini tekor itu kita koi yang jenengan kok dugi ada yang di fase. Aku hafal kalimatnya siapa? Nanti saya ini tidak hafal. Istahyaitu minallah. Ayya lama minni anna kudro tahu ta'kisu ahadin min khaluki. Aku senyata teko, tangan-tangan ini gue bisa nambah pengeran. Sama ini pengeran gak bisa merahmati wong saya nakal. Jadi dia ngurah roh, wong nakal tau rewi roh. Dan ini disini gue sampai Allah. Nanti kalau ibu majenengan, misalnya wong kok goblok ini, apa-apa gak bisa merahmati wong goblok. Gak bisa lain, apa? Bisa lain. Wong kok goblok ini ngerasa, apa rahmati Allah itu juga wong pinter. Kan gak juga. Nabi aku ya hormat kue, itu jenenge makomnya Muhammad bin Munkadir. Misalnya nunggu balai itu semua untuk duit dicepuk saya gula kok mantel, ngaku mau kok tidur. Tapi yang keliling, apa pengiran udah iso nyepur, ya iso, ya wes mantek kok kono loh, ya wes mantek, kudu ikhlas. Misalnya di dunia kasana, akhir-akhir. Jadi uang nak separ pengiran itu loh, gua apa? Selain itu serap penting. Penting kalau itu dibujuk judes, itu sakit mahmu orang isa. Memang kamu sih judes no sopo. Itu kersane Allah. Jadi apa gaya kuih ini yang ambu-ambu. Rencana awal itu. Rencana awal itu gua ambu-ambu. Ya gua bimbulian. Ya akhirnya ya kejadian Allah yang ngeresana. Allah. Padahal kok Allah ngekei bonus kue wal gawi minal kalau enak sabar cuma tak gulik no bucu wahyu gak jaluk belonjo ya itu wita saya enak sewahyu kena dikelok ini rasa bayar juara aja lo belonjo wah stop ija jumlah yang terbatas ini dunia ya gak bisa gak ayu itu cerewet itu syarat rukun deh. Kona ayo, kona ayo, penarai dia tuh orang masalah. Ya, jadi orang itu tidak separuh pengeran, yang didelak itu Allah SWT. Jadi tekan yang jana saya yang fasek, mereka gue itu isin dari pengeran, kaya-kaya orang mati Allah terbatasi, terganggu oleh kefasek. Itu sirine, kenapa Nabi itu tidak ada orang tahu. Pengaruhan kafir, niat mati ini Nabi, malah itu mau mati kau, ngibat ini rum. Raya alam, mereka pasiku, yang hadir yang tadi Nabi, hidayah dari Allah, raso dialang-alangi, berperilakunya orang kafir. Tapi
Tapi Nabi kadang juga berkenan kalau mendikan Allahumma alaika yang pas perang Badar kan beliau juga cara lahir kan yang maksud ngomong kafir. Dia monggo karena itu dilakukan orang yang jelas benarnya. Pas itu yang kuat janibul khairah, nopo janibul khairah. Di misalnya orang fasik mati, kesafir mati. Pas umat janibul khairah kan mosok aku nang fasik teko nek kafir teko sawane karo ana bedane. Ya wis sing kuat pas iku janibul khairah. Ya ora usah teko nek pas iku sing kumat kowe ngono nek panggil. Nah sing pas kumat usule dhe monggo teko. Pas sing repot ra kumat kabeh. Anggere kumat kabeh motive setan. Lah aku teko nek ngono entuk apa? Oh setan yakin sih. Wong pikirane entuk apa? Ya bener kabeh tapi entuk apa? Harus setan itu sih, motivasi setan. Maksudnya orang itu juga setan itu motivasi itu semasa Allah itu lah yang setan di rojim saya nak motivasi ke Allah itu tetap benar kabe ya. Tapi nak cara kalau saya setuju fatwa fakir resmi lah masa rana bedanya apa masa jadi masyur fatwa ini Imam Nawawi nak orang fase yang mati itu khiyaru ahli Korea sebaiknya enggak datang tapi tetap anak yang teko, giling-gilingan jana satu muslim, itu dikelola secara apa? Muslim kalau jana itu ngalami jadi ada daerah tertentu, desa tertentu ada yang mati karena oplosan dia kebetulan santri saya tako saya datang enggak dan ini aku rada kaya si Albert itu mati bunuh diri bisa lagi ini itu caranya mati rada aneh pilihannya rada aneh aja bunuh diri ya oplosan, terus ada yang putus cinta yang mati bunuh diri, rada aneh. Aku yang mendingan, paling apa dia ini aneh, jadi tentu aneh. Tak kau pulang, saya ini dia ini. Aku terkenal paling apa dia ini, kau mungkin aku sempol dia ini. Mudini atau mudini, wonten. Terkenal paling apa dia dengan dia sih gue kau nawan. Jadi sih jupuk, jupuk kau itu masuk mudini yang kendat. Yo, aku tangga jupuk. Ya itu seneng deh, jadi aku sebagai untuk kau yang kelas medium yang soleh-soleh banget itu rawa lagi kan, aku yang gini sepaling jadi aku ngomong, kadang kita butuh furqan, butuh pemisah antara hak dan berarti, tapi ya kadang-kadang Allah itu gak dibatasi itu semua semua, ya siku karek, pas itu hirom sampai pengeran, ngamu sampai pengeran kenapa tiga ada nak kuyulan ya, nak wong ditawali kiai, kafe disukai teh. Pas itu saya pulpet lagi usul, kafe masuk ke Allah. Ya ada wak, ya ada model daerah itu kiai dia sukai susu atau kopi, santri dia sukai teh. Bagaimana nak beda? Itu wak mungkin berbeda. Mereka yang macam nak model itu sama ini dia, wak. Wak macam. Orang bodoh berkorong-korong wae kok. Ini gue anak nanti sebenarnya di gawe kan yura lucu misalnya ya kan bingung kan ya masuk kelas V bodoh ya masuk tapi perkara pasangan aja kok gitu ya kan ini gue ya karek kumatem pasti kok tapi yang penting perhitungannya udah setan misalnya yang sanggup ake, yang nyalami tempel ake gue ya ini gue ayo perhitungan nasi tahun di rojim ini maka motifnya motif apa? Dunia orang kerajaan dulu kerajaan lengi-lengi jadi uang itu yang didelok kudu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kayak kanji nabi ya tahu duka yang orang kafir sampai ngedikan Allahumma alih tabi abi jahil alih tabi kata-kata tapi ya tahu Allah firqamu ibadahum itu mereka kadang nanggil hiroh hiroh itu jadi macamnya itu hiroh ya tapi umumnya kiai mau coba hiroh semalau hiroh jadi macam bener itu hiroh jadi sana itu umumnya uang lah kok keminter temen ya hasil itu kabeh itu Allah Ta'ala kabeh itu sing nyari atno furqan ya Allah sing gawe aturan laisa laka minal amri se'un ini apa Allah di wong ya oleh keting wahsi ini matanya Sayyid Hamzah tapi nutup hidayah ini wahsi ya keliru nyatanya ya untuk hidayah makanya Nabi tengah-tengah ya ngekei hak basyariah kanjeng Nabi ini Sayyid Hamzah itu pamane ada wong yang bisa matanya pamane kok ragu lo kan sama ini gak disimpati ya gelo tapi mau paham ya tapi Nabi itu Nabi ngekei hak siapapun boleh tobat akhirnya wahsi ya di tompok
tapi rasa rara ini itu untuk mangkel wah nggih kaya kula njenengan yo seneng wong yo marahe kok ngaji jalale tapi rasa rara ini ngajine hiburan ngajine kok pelari cara aku ora ngaji wae pas paham tak angkat yakin sana ana peluang wali sing tak lebok rupo ngajine sing ngono-ngono wae wis ngene-ngene wae foto enak ego ya jelas ini ra jelas wis ora urip nang ngono wae itu setengah-tengah kalau nyikapi wasi, kenapa? Nyikapi kenapa? Lalu yang meniku jam kerja, tolakul ma'isya itu wajib, kok ngaji? Itu ayo ngaji haram, ngaji gini aja. Jadi yang halal malah yang semapan. Wajah tandu ya. Mulai ajaran kiai itu juga kancaran orang suge. Dalam banyak hal kancaran orang suge lebih gak haram. Mereka urusan fardu ain selesai. Kira-kira kan waya blonjo, waya tandur, waya mergawe kok malah ngaji ngeniki sunat tolakul ma'isa itu wajib. Kira wajib apa? Kira tolakul ma'isa. Berarti kira ngaji itu haram. Tapi masalah nak ngaji ini memang mau ngopi rokok. Apa kira-kira orang ngaji terus kerja? Ya tidak juga, no? No? Tidak juga, ini mama ya rokok, nanti tiba-tiba tiba-tiba ngono ya. Tapi ngaji ini, kira bisa jadi wali, ya pokoknya ngaji. Ngaji ini, kayak wasi mau. Jadi aku sebagai wong alim itu tidak mangkel, karena syaratnya wong ngaji ikhlas paham. Tapi dia anut kancing nabi, sepi-sepi, ibu mati kancing nabi. Ya wis, gak jelas-jelas hidup ini, wis pas no. Kancing nabi gak tau ngasih, tidak kok. Kalau itu ngasih. Kue mau ninggal Mekah, kue mau kemangkau tujuhmu, kue hijrah, ya tidak kok. Sampai dinunggu no. Ya diuji. Ya nyatanya itu, ya gak meyakinkan no. Paham ya, jadi syariah kancing nabi, ya dituruti, ya pengeran. Ini kok olah Kapati siap ketemu sinten wahsi. Tapi hukumnya Allah neng Rasul bahwa beliau harus tunduk mbek Allah. Rupa-rupa neng ke hidayat sinten wahsi ya mbek kanjeng Nabi dituruti. Wahsi manem tak tompo. Ya kue kue umum yang mukmin tapi aku iku gak usah ketemu kue. Sering ketemu biye-biye aku eling semua Hamzah. Kue ngaji neng kene rasa suwana aku eling bujumu iku saiki iku golek-golek ditinggal lho ngaji mana kok gak terus terus kalau ngaji aku seneng yakin belas biasa itu yang halal mau mobilnya lho cara oke lho gue nak cara Allah terserah pengeran pengeran yang lalu lho biasa soalnya pengeran pas dulu nagro-nagro tar rahmah nagro-nagro tar ridho kok ayang ini kok pas Allah ngadu oh pilih rambi ya wes tapi bukan kadang-kadang bisa dipilih kok ini acara hukum jelas tolakul ma'isa itu berdoain wajib yang wajib tentu gak kusing marah kan jadi jelas ini paham ya ngaji itu sunat dur-duri berdu saya ini ninggal wajib ngelakoni itu haram tak haram ini nanti terus no orang ngaji lah yura popo yura terus kerja yura yura ngaji lah kerja ya saya ini ya ngaji lah terus hukumnya ngaji ya alternatif lah ya jelas lagi mantap ini jelas itu guys ngiling-ngiling jadi itu tengah-tengah jadi kabeh nabi itu dituruti basyariah sampai Allah subhanahu wa ta'ala tapi kabeh nabi ya tunduk ya hukumnya Allah itu masyur misalnya nabi ngutus Anas telok naiki sebuah suwi Sayyidah Aisyah duka kabeh karwane nabi duka nanti kongkon orang jelas bareng nabi marani wong sing dicelok sebuah anak itu dolanan ya eling naiku kabeh kersana wong Allah sing ngeresakno kasil ya kasil dulu orang ngeresakno ya akhirnya nabi orang lorong ambe anak orang lorong nabi dianggap itu kelebihannya kanjeng nabi kanjeng nabi orang kabeh tenang orang tak turuti orang biye-biye kanjeng nabi berjuang ambe kaki pede maksudnya itu kabeh kersana ambe anak dianggap itu kelebihan ya ribet kan kena kayak gue ini gue lo nak ngasih rani lagi aku goblok tau orang dianggap itu kebaikanku
artinya yo rancen Allah mutus umat Nabi itu kon rumah. Misri ternyata kan gak sambung apa? Iya, jadi kayak ngene kowe jamu bojomu, jadi bojomu bareng karo ambales jadi bojomu kowe cah sabar. Akhirnya ora wani kowe cah numpang gitu. Tapi ke dalam sabar kan yo kelebihan seneng ae no. Tapi kowe kan ngerti, hakek kowe ora wani kowe gede num. Jadi dunia sering gak sambung ngene. Ngaji, ngaji wakil dia ini seneng, dia latihan mesti. Ngaji dia semua-semua kayak aku, kenapa? Ya mereka mau ngomongnya aku ruwet, no? Ruwet. Ruwet. Ruwet, ngadepi bujur ruwet, ngadepi sekeliling ruwet, ngaji kan enak, no? Dijanjani suaraku, sama, no? Ngaji. Tapi dia kudu roh hukum, ya hukum tetap apa? Hukum. Nanti kan di Nabi itu montok, nah. Ono kan nom keluarga ganteng kuat. Iya tuh yang derek jihad di kita koi nabi. Ahayun wadija, orang tua mijetnya. Pesen ya wis kini patung tuamu. Mereka sih ngurusi aku wis ape. Dan misalnya aku ngono, cuma kok ngaji. Bucu mesti dibelucu. Cape, mau biasa tuh. Mau arep tuh mulai babak. Butuh masalah. Terlatih. Karena anak cote yang Indonesia kan nonton, nonton presiden, anjarannya yang jadi presiden semua nanggepin nyokol saya nong kemiski. Iya anak cote tapi masa akal, saya menteri ngiling nong. Tenang aja pak presiden, mereka sudah terbiasa. Malam pertama kan grogi, kau ibu cuma malam pertama kan grogi. Sih sih ya. Itu sangat Indonesia nong. La ilaha illahu ilaihi masyid. Ya ilang-ilangnya, pokoknya adati Allah yang kekasih ya. Hak gak syariah ya dituruti ya, tapi hukumnya Allah ya dituruti ya. Dan itu bisa ya. Kenapa? Ya terus Muhammad bin Munkadir biaya-biaya cara fakir jana jatuh fasa. Jadi itu duang soleh-soleh api ewi ratko ngiling-ngilingan ben wong iku wedi mati oprosan, mati bunuh diri, wedi narati sholati poro hatai poro kiai. Aku ya setuju, sengrarawu setuju banget tak dukung. Tapi nak orang soleh rawuh dia monggo guling-gulingan nak rahmat ya Allah tidak bisa terhalang. Asal gak jenazah itu kafir dalam peti. Ya itu mau. Jadi sih kunan itu no. Faham ya? Kafir itu faktornya Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu corona nafsu, nafsu nafsu yang kira tak kau lantuk apa aku tak tahu. Parah itu nama. Parah. Pikiran itu robot itu nama. Robot itu nama. Tapi terus orang itu barang elek ya orang pas itu elek, soalnya kok dari itu tobat jadi mungkin ini orang yang roh sopoh, yang kayak mau ikhlas, ini mulai raih ikhlas sebulnya gedun, ikhlas terus kan untuk popo mana ikhlas kok gedun, ya mana nunggu ini, ikhlas kok gedun, jelas ya, jadi Allah Ta'ala nanyi fatidati langsung ya Allah firidanti, tapi kadang bisa titil iko terus apa? Nabi Aibadi Ani Anal Ghafur Rahim tapi macamnya itu terus nahu Anna Azabi Azab Al-Alim kadang tengah ayat dia Inna Rabba Kala Sari Ulikob Wa Inna Hu La Ghafur ini nak wajah ya bareng no? Wajah mau jadi tau sito nak wajah sini, anak gue gak oportunis La Ghafur Rahim Aili Nafsi bareng saya titul ikob li adui pengeran aku ulang gue pilih dul dul kalau nak Ghafur Rahim yang diinin aneh musuh ya titul pengeranmu Nabi pengerannya wong akeh napa pengerane iso wae ning kowe satitul iko ning musuhmu Ghafur Rahim wong bener pas-pasan lah napa paham ya ngawur pengeran kok didete kok bareng dhe musuh tawangane pengeran bela kowe mangkal musuhmu iso wae pengeran seneng musuhmu gedeng orang iso, orang pengiran tapi apa lu nak? Maya syara iso. Kecuali kayak nabi atau wali yang jelas para pengiran. Nah, para pengiran kan gak kepikiran, kumi wong serak kober, no? Semasulun bila silingnya dek apa? Allah, no wali kok mongkal mantel di orang dia itu. Ilingnya pengiran kapan? Wali kok iling makhluk. Wali ilingnya dek apa? Nah, nah, wali jamaah ketemu wali kebe. Mau sholat isyarat. Macamnya kok ngene-ngene? Mbak aku mau pas sholat raro leleng kamu aku leleng pengiran gak leleng imam saya ahli pengiran gak leleng imam ngantral fatihah biye terus kumaknin biye ruku biye mbak orang mau leleng pengiran mbak anak gue mau leleng imam akhirnya yang pakai itu sepuluh
semenjak itu serah no ngontrol imam ya. Tapi sulit imamnya salah tenang. Mulanya rana dipegih yuri bantuku rana kontrol loh. Mulanya mau pegih itu yuri untuk kudur untuk khasut sidik-sidik. Bendunya mau kontrol. Eh wali kasih ruwet. Paham ya? Mereka rana sengon? Kontrol. Aku itu yuri pegih yuri wali. Pokoknya sholat itu loh. Ngulon ada sih nanti tamu tamu niti yang itu kan Gus Tengriki masjid terkenal masjid di nama tentang apa aku tak sebut khutbah rasa Gus mesti kurang serok lu mesti orang mau sholat lagi pertama aku guyon mas Abi aku biasa aku ya sering kemahatan tapi serai lagi imam ngopi ya khutbah dia serai rawa aku tekan di masjid tuh itu bos dalam wangake ya umat Rasulullah serai tuh mikir ini tenang Gus aku kalau mau ya kemungkinan itu narah kasut ya pengamat atau selektor tukang nyeleksi calon apa? Imam lagi pengurus yang ngoreksi imam atau yang menghasilkan imam dibutuhkan wah ya orang kurang pegawaian gitu lah anak panelis kan wajar mas ini tapi agak mereka salah ini terlalu provokator mau menentukan wajah pilpres apa itu kampanye kan bisa apa? Nyeleksi tapi angin-angin itu tidak benar ya umpam mau uang rano kasut di sini tapi cuma teman-teman di sini. Jadi terus rano kontrol. Tapi misalnya aku buat turuti, aku ada solat eling Allah, eling imam. Oh, nanti diprotes. Ya calon lari tapi amatir lagi. Gus, kepilang rasa terlebih. Mau sesolat duhur kan eling takyin, takyinul fardia, takyin ini. Ibu bangun eling pangeran atau eling niat? Aku enggak canggung mau serawali rali pegi aku serawali rali oke ya ini jadi kalau suwon di serape kok waswana kenapa batala segiling-gilingan ya jadi enak kue umat isekem yang pengeran di monggo beruntung yang pengeran di monggo lah beruntung yang pengeran imani fati wa filik zambi tapi kadang Allah tidak ada sifat jadi tidak ya sama ini benar kofi warroja namo benar kofi warroja salah ya dulu kata kalu kum fil filan kata berkorona koplam sirumi ikilah kafe sopo kaum lil maasi maring mas piro piro kehidupan salimina hari selamat kafe karena akibat aku mau kesatuan akibat di kafe anarun kok kira saka wo wong mereka calonin rokok kue ahli suarga iyo ngono kue kudu ahli suarga tenang kue mua mbok baro mereka ahli rokok juga kayak nyusul sini-sini wong wo wong baro malesin rokok juga kayak dia malah karena itu geman pun rokok yakin gak keren gak ngandel lah ojo-ojo itu geman dan dapat dorong atau belaming sedulunya wong ake sopok kau munuhin kami nabi nuwal azal bulan piro-piro pasukannya wong kafir zaman iku kaadin kaum kaum adwa samu dalam kaum samud wahai rihima landaan atan samud mimpadim sangi sausai generasi iki generasi sing disebut wau waramat lan kepingin utawa nejo iku namanya nejo sopok kul umat dan saben-saben umat di rasulihim kawan rasulih kul umat liak kudu supaya mateni utawa nyetel sopok kul umat yang rasul jadi kunani kuno setiap rasul jadi target target pembunuhan yak turu dikese mateni zaman iku mateni sopok umat kru yang rasul wajah darulan kudu mendekat sopok kul rasul bilbati sopok umati kuli rasul sopok umati kuli rasul dan sopok umat bilbati iklan sarang batil tujuan ini itu supaya menggelincirkan sopok ikilah umat disilu dikese ngilang sopok umat bihi bilbati al-haqqa yang haq sahabat itu mempengalap yang sungguh mengkabeh bila kopi iklan siksa diskunani kuno niku tiang-tiang saya mesti dimusuh tiang sembuhkan saya dan targetnya liak huduhu wajah dulu sebagai kamu kok hal itu ya apa karena ada apa ikobi siksa insun dari kata ikobi itu saya dibuang makanya kasrohnya tidak kasrotan tidak tandin tapi apa? Kasroh lalu memilih kufar eh gua bisa diadab di wakil mesti itu mikro mau kiaku enggak kena nasa wakadah di dalam kamu kalau kata kakak jadi nyoto apa kalimat turut tidak ditanya pengeran siro la'am la'an nasa suarga itu mesti jadi suarga apa neraka itu mesti apa? Jadi nak swargo itu longgar, mergo wong sitok itu untuk jatah dunia sak di sini, isawai double itu. Neraka ditet, paham ya? Jadi neraka itu mesti tetep ditet. Nanti rasa untung neraka ruwet, nama swargo sak dunia tiga nih wong sitok, kalau saya sama butuh cari wes tetep.
Omar kok penlong? Bukan, wah ya ribet nang ngono. Mana peluang busu aku terus piye nak juga ngono. Ya wong sedalil inna wa ala kulli syai'in. La'am la'an lakini bakal ngebaik insun jangan nama ingkrakot jangan nama alaya ala lalina kafaru yang ngasasi ngomong sing kafir hakat kalimatu robbik ala lalina kafaru rupanya kalimatu robbika annalum titai pengiran iku ning wong kafir annalum annal kufari ku ashabul nar iku wong sing layak mesin rokok atau penghunin rokok lapat annalum ashabul nar badalu kalimah udah dibadali apa kalimah jadi nah Imam Suyuti maknanya ini wadadalika hakat kalimatu robbik wis jadi titai kalimat di pengiranem rupane kalimat apa nak wong kafir itu annarum asab. Jadi kalimat itu kayak maklumat kayak kita. Iku wajib wakaf. Nah ini termasuk Dewi Ibnu Abbas ada 6 ayat sing kowe nak wakaf bener itu min ahlil jannah. Jadi kalau ada kitab karangane Habib Hadi Asgaf. Habib Hadi Asgaf niku ahli qiraah nafek beliau Habib Yaman wong kuno wong awal. Kalau ada kitab ya, namine tentang kiroai nafek menerwati kolon. Beliau membacanya ikut nafek. Mengatakan ada 6 ayat sing wakaf secara benar mesti min ahlil jannah. Ini termasuk beliau nyontok noh ini Dewi Ibn Abbas. Berkumpulnya fatal tenang. Sekali salah kan wadadalika hakot kalimatu robbi ka'ala ladina kafaru annahum asal benar. Misalnya buat wasong noh kan banyak uang tenang. Wes jadi nyata dan mesti mereka itu asal benar. Nah, bawa wasol kan terus asal benar sopo Allah dina menggunakan arsa. Iwan yo, wah menyinggung banyak pihak kan. Asal benar sopo Allah dina ya menggunakan arsa. Mana lagi kafe itu yang biasa untuk order itu faham ya, faham ya. Jadi butuh wakaf mandek dek tu, kan? Bila perlu ambekan, bila perlu ngopi sek. Mereka saat yang Allah dina menggunakan arsa. Dah, wajah terus kan. Asal benar sopo rupane Allah. Asal benar sopo rupane Allah dina mulasa. Iku malaikat-malaikat sing gowo. Oh ya kan disatui gitu. Paham yo. Jadi woe nak semaan asal benar yo sarapan sik nang ngopi. Kenapa lereng? Oh, cedere cero kok yang mustalafala. Apa bunda rokokan yang ya mantek ya ya mantek ya asal benar ya ngopi-ngopi ya terus gawe muktadaannya Allahina mulul al-arsa woi ku malaikat aras lu mesti ngapungi jempol tapi tenang ya wah jos pinter kok ada guna nih gue sawi ngalor lu kan nyari tenang bisa itu terus aja asa benar musopo rupanya besar oh masuk daftar target ini malaikat karawang kan papan atas mesti langsung gue malaikat langsung dihubungi ya tangkap gue Malik hubungi Munkar Nakir lanjuti mulai pun tak hubungi malaikat Mikail orang Mikail hentikan rezekinya kerekno maksudnya kerekno maram acur nah Israel seneng aja nah Israel malah ngene wong ape tak jupuk meneh kowe. Yo cukuman yo kangkang kuwabe pokoke sing biasa ape sing biasa. Lho nek sing ra tau semaan masalah lah pangeran untuk mangi gak tau entuk. Pangeran luwih sensitif mbek wong sing sering entuk. Mulane koyo mbaleng iki sapa luwih gedhe. Wong wis entuk disebut sebelah fadilah jebule keliru. Semangat malaikat ngono. Lawang-lawang saya tak tahu untuk apa mas. Kafe itu untuk duit, dihormati, dan kedungani barokah, macam-macam. Padahal nggak tepat untuk wayoan. Lu mau balik ke mana? Mau balik nih disol. Soal pagi lah, itu lah. Terus musibah macam-macam. Kalau balik, sebulan motor nih, anak masa benaril lagi.
kafir hati asegaf termasuk mawadek sing harus diingerti ini gak oleh apa? Gak oleh wasol. Jadi wakaf itu. Terus kedua contohnya sing kula rapati setuju tapi saya anggap mesti bener ya. Habis lagi mesti bener ya. Cuma kita ora setuju ora krono menentang sakake wong awam lho. No? Jadi tak fatihai. Ajengan wong alim monggo lah jare aturan wajib-wajib. Tapi kula nunjuk kurtingan sithik. Niku wong awam rasa kaya ya apa? Pelaturan. Oh, dia niku yo ora niat ngono kan ora ro. Akhirnya ditambah mas ya. Akhirnya ya wali-wali ya tetap maklumi. Kena orang alam gak maklumi biji ya. Ruwet kan loh. Ruwet. Imam Syafi'i kaku hati. Alam sampai al-ami lah mas bebala. Kedangannya enggak kan. Itu nambah mulu fanatik. Tahu kalau yasinan yang musyola. Falai juga kalau diwasol tengkodran. Panan itu yang musyola. Itu masih loh cerita. Ya kan saya wajib wakaf ya. Fala yahzum kakaulu rum kuduler. Ya mau bila perlu mau bisik. Mereka fala yahzum mau kau jenis sana kak ngisi ropo kaulu pengucapi kufar. Pengucapan ngomentari nak gue iku gak rasul. Lah Muhammad gue iku rasa susah. Mereka inna nak lamu iku dewi pangeran menghibur kekasih rupanya kanjeng nabi. Ini nak gue wasol lo iku rupanya kaulu hum inna nak lamu. Tadi mereka kan perkara-perkara gede mas cara Jibril lah itu rusak ya siatul kalam jadi kenapa? Iya kan awam kan iya ya tapi sing awam lah untuk saku kan nyepurannya gampang awam tuh aku yakin lah siapa pun gede untuk itu soal bonson berat wis berat wis mesti berat tapi ya seram opo ya mau pengiran kufur ro sing iku ae adalane sih orang tuh iya ya luwih berat jelas ya jadi kalau suwon lah sing mumpung ngiling sebab sing ngaji kula sing mumpung ngiling ya wakaf-wakaf ya jadi sidik-sidik paling gak pernah ngaji gitu ya saya tinggi sih itu juga lah gak usah jadi saya lagi ini loh banyak ini saya lagi ini sih sih kalau isanya lagi ini ya ini sih maka sekali kayak keliru ada yang mau balik utawa sing untuk sang itu mesti malaikat aras wah susah tapi bisa ngordinasi malaikat aras papan atas wah jabat elit wah itu sekali di saat itu wah malaikat malik mungkar nakir efektif langsung wong ning donya ngritik menteri keren ribet to ngono iku malaikat pertama mesti mikir hentikan miskin miskin Israel oh cepat ini biasa sing serem ribet-ribet pada wali-wali wa'alaikat penyambut tahnu awliya hukum fil hayati dunia ya baru kayak wakaf bener paling gak malaikat arasu simpatik ya ngono bener aku rasa neong itu kali gue masalah itu Allah zina itu jadi badal kan kok asabunna asabunna itu sopoh Allah zina amit amit aku ya setuju be, dewa aku berarti sekar. Cuma gini, gini tak nego lah. Sambil orang awam itu, ya beliau pasti setuju. Beliau juga yang Nabi Musa rahmatan lil alamin ini tetap setuju. Ya jelas ya, wakaf. Ileng-ileng, wakaf. Terus lagi Allah di nak muktaka. Jadi maksudnya yang mesti juga nih. Sama menemu muktaka, muktaka. Hari ini ada kebetul. Aslinya kan terkejut, terkejut lah. Tapi dia ini urut muktaka. Malah enggak nak. Maksudnya ketemu malaikat Allah. Aku surun empat tahun. Aku surun apa? Empat tahun. Namun kebeti, kesalah kami. Jadi apa? Beda. Nah, aku paling akeh lah urunku. Tak wocok, tak bolang. Ijek tak terang. Ijek bilisani kami. Wong Jawa tak terang lah bosok. Jawa. Beleng-eleng. Maka ngopi, lagi terus no. Ya,
alladzina mumtada'un mumtada. Eleng-eleng asabuna titik gede ya. Eleng-eleng kok mulai ora nem di. Terus ana nek sing cuma mboten pati mendesak nggih sing karuan nggih termasuk fatal ya falah singkan apa. Ana menen iku tentang Nabi Yusuf. Umpama wong ngikuti wako, iku gak perlu nakwil salah Nabi Yusuf. Umpama ngikuti napa? Wako. Mergo nek kaya nuruti wako, iku sing bener-bener hamba iku namung Zulaikha. Mergo le maca walaqad hammat bi. Mun wako, walaqad hammat teman-teman ngebet utawa niat ya sesuai niat kumpul tenangan sapa Zulaikha bi lan Yusuf. Kite. Jadi sing bener-bener birahine kuat iku Zulaikha. Terus kaya moco ibu waham nabiha laula arwah. Yusuf sebagai manusia ya kepengen hamba tapi laula arwah. Berarti kan umpomo gak roa. Berhubung roa ya berarti rasito hamba. Yusuf ya pengono umpomo raroh roa budana. Itu kali kan kalimat kan berarti tidak terjadi. Napa? Kaya mending aku mending ini laula zaitun la akram tuka. Momo rano zait aku mulia anakku ya. Paham ya? Berhubung rano zait berarti gak situ. Lah Yusuf ya hamba umpama ora roa. Nah, berhubung roa berarti gak sido. Hamba. Paham ya? Lah umpama ngaku iku ora usah ditakwil. Nabi Yusuf piye? Mergo walaqad hammat bi waqa. Ya wis. Lah wa hamba dia ku laula. Lah ngene iki. Umpama aku ora ngini kanjeng Nabi Muhammad mau mulang kowe. Wong ra jelas gak bener. Berhubung ning kanjeng Nabi akhire mulang. Bisa merintahnya kajian Nabi. Ya memang aku mulang demi bin paham. Oh, demen kecewa kan? Mesti kecewa, orang kok mungkin kecewa? Mesti kecewa. Pemenang mulang kue demi lo, ya itu kan pilihan pilpres ya beda. Partai ya beda. Mau partai khawatir hati dunia misalnya. Aku ngajak orang ngiling pengeran, dia ngajak ngiling apa? Dunia, itu orang orang itu beda banget. Nah, tapi kan tipe warane kajian Nabi. Warane apa? Saya itu jenis laula, laula itu harfum tina'in apa? Jadi harfum tina'in ini wujudin dalla laula. Nah, berarti kan mana ini? Waham malam niat sobo Yusuf sebagai manusia rawang ayu ya hamma biya tapi laula. Kan masyur ketika Yusuf mulai ada gergede di Zulaikha apa yang rawuh? Jenisnya wali wa iso ngono pemenang Nabi. Terus masyur Nabi Yaakob rawuh tewakuk kemana ikut kok ngono tewakuk masyur. Jadi orang kompor sih aku apa ya? Eh, wes berdoa aku wah enak yuk, ngono. Tapi pengurus NU kok ngono? Jalan kan jurang lucu, gue nggak mau jalan lagi kok ngono. Kapit kok? Kuat kok jalan. Misalnya gue kapit ngono Imam Asim tuh kok tua kok. Oh, mula-mula oh sama Asim. Misalnya, misalnya. Nah berhubung di tabu abai mungkin lagu ya raro walon bukantar ya raro yang jelas itu gak sido hamba mergoro'a burhana kan yang di tafsir-tafsir kan ketika Yusuf mulai syahwan cara lahir ya abai rawo terus nabok ya ketika beliau nabok itu syahwati Yusuf hilang berarti kan rasido hamba mergoro'a ya itu misalnya wakofi itu sebenar itu rasa ditakwil walakot hamad di wakof. Jadi sing bener-bener hamat iku Zulaikha mergo wong ayu setengah bayang terkenali bojone iku inin iku empoten mesti neliti ya sapa ya ora pokoke cari-carine ngono urus sing ra ya sapa wae cari-carine ngono jeneng Israil ya ta wae cari-carine kowe percaya ya kena nggo ganti dato Pak Mas kowe ora percaya ya kena lagi butuh bukti hadis itu valid ndak mubalek kan tak perlu kok valid ora kowe cerita iku laku keras wis. Gue sanggup banget ngecek hadis itu gak sanggup gitu. Mungkin cerita itu laku keras, laku di pasaran ya maksud. Laku di pasaran hasilnya bagus ya maksud. Nah ini malah alim maksud pikirannya hadis itu sokai tau gak. Ribet ya kasihan rating ngalih, gue bablas. Gue umpilan bulan gue umpil. Nah, misalnya sesuai wakaf kan berarti kita saksi takwil walakot hamad bi wakaf. Terus wakaf hamad bi, ya itu lah. Cuma
cuma ini tidak se ekstrim yang pertama, karena misalnya diwoco terus lah si akul kalam itu tetap enggak punya akibat apa, karena wahamabiyah tetap laula arwa, jadi enggak punya akibat apa. Itu nak ijmau asal benar terus alladzina malaikat papan atas siapa asal benar itu alladzina rupanya. Oh bahaya kan, so, aku suruh ngadepi malaikat-malaikat Joko Kubur jendeng kamalatu arsi mas usah papa nakas aku gelo sidik efektif semua malaikat masih ini mentu berkoros bojong dong kamalatu arsi sekali kecewa sidik nih langsung. Maksudnya ini rangkon lah itu maksudnya efektif itu semua. Ribet. Ngomong misalnya ngeritik musik tarik kayak perkor. Mau ini khamalatul arsi jadi batal kok. Ya pokoknya berngaji mulai langsung boleh ikuran ya. Maksudnya si tok-tok ini lah, wiling-wilingan kok sesok lali. Ya kudu dina ini. Aku suka liatin lah sesok lali. Walaupun mau suhuzan apa? Suhu liatin. Nah suhuzan kadang salah aja. Ya saya ngapit-ngapit tuh, soalnya kok mulai langsung itu. Kalau Quranem juga itu titik abang. Ashabunak wakaf. Ya alladzina minunal itu mubtada yang langsung itu urun mubtada titiknya ya rodok yaman lah kenapa? Aman walaikum riki wa'alam anna khamalatul arsi a'la tobaqotil malaika wa'awaluhum wujudan wah pakatnya wana pak kelasnya paling tinggi dan pertama di malaikat jadi pertama terus dia itu bedel kok. Oh berkoro kok. Yo sekuman yo. Deal yo. Yo yakin yo. Jadi ilmu tenan yo. Apa yang berbeda tuh nurah. Ini ku ilmu yang kerjakan ini. Nah ilmu ku ilmu tenan. Ilmu saya apa? Apa-apa mungkinan suka yo. Ada masalah no. Alladzina ta'awana 'ala malaikat akhirat. Malaikat itu a'la tabaqatil malaikat. Malaikat kelas menter teratas wa awaluhum wujudan. Terus bu arane. Kita juga kafir bagi sebab itu. Ini ngeke warning tenang. Ada 6 ayat yang kira oleh salah waktu. Sekali lagi benar dah solal. Padahal sebenar kan 6 mas. Puluhan aman ni lah. Bener 6 itu sudah solal. Padahal benar puluhan loh. Mungkin di sinau ni. Allah dina tu ngake yahmiluna atau malaikat ngake yahmiluna kan dua sebelah dina larsa wa man haulah iku yusab bihuna bihamdi rabbih. Waman kalau atun di atasnya aling atasi Allah dina ini sabi guna mau kita sesuai sebuah dina kobar utai dawi sabi guna kobaru jadi kobari Allah dina hindu narasa biham di rabbi ini bukan mungkin dengan anda maaf mula bisi na khali wong sing nganggung nikah bagi hamdi marim kujian ya kuru na subhanallah bihamdi mana jadi ikan jesbi di anak malaikat di subhanallah Allah wabi hamdi ya kata kholki warizan Allah wong malaikat hamar itu arsye wirikan ya namun subhanallah alamin om prakeran gunung bumi kalau wirikan subhanallah bihamdi kata kholki waridwan arsi waridwan arsi ya paling kan malaikat-malaikat itu kan cocok lu niru aku, wong si niru wong top kan melok top masa niru wong top lebun rokok kan ya lucu kenapa? Ya lucu wayuk minu nalan iman sopoh hamalatul arsi bihlan Allah eh jika so ilim dan mata hatinya hamalatul arsi aku cek imut dewi bangun jadi meskipun malaikatku hamalatul arsi tetap orang bersa Allah Ta'ala biaya Allah la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor mulanya malaikat hamalatul arsi itu dawe Allah tetap diredaksana yuk minuna nak mau percaya orang kok delok itu dawe bangun ngiling-ngiling ya meneh kayak kue manusia ya tentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneh kayak kue manusia malaikat singgo aras itu raiso mersani pengira mulanya diredaksana primo yuk minuna paham ya?
iman itu maknanya rak fi'lul qalbi. Maka iya awalul la tudrikul absar wa la tudrikul absar. Kan ya mlane Imam Suyuti ngendikan bi basa iri. Ya wis iya awalul sapa-sapa malaikat tetap jenisnya itu makhluk. Dia tidak punya sistem untuk melihat sesuatu yang ada di rupanya Allah. Nah, ya sama dengan kita, di bab itu malaikat sama dengan kita. Desainnya tetap desain makhluk. Paham ya, malahnya tetap trimo wayu minu nabi. Maksudnya trimo itu orang terus wayaronahu. Paham ya, itu wayu sirunahu. Paham ya, tetap podo begitu namun nabi yuk minu. Gimana aku percaya dari Mansur tadi orang. Paham ya. Ya justru dia dewi langsung dulu Allah itu soalnya malah dulu yang keliru makna mau akhirnya dia kebiasaan nanya buruk-buruk dulu Allah itu lagi so akhirnya dia kebiasaan keliru-keliru ya sudah seru lagi masir kalau dia ini masih misalnya Tuhan mau cek malaikat kata apa kenapa terus didaftar oleh kepada senewa makhluk saya ini bebek no Allah jina itu bebek umur lah umur sekali gitu lah makhluk kan gue diskripsut baru setiap umur permanen ada kiai ada mubalek itu terus apa tuntas ini tetap tuntas kalau orang langsung orang pengeran malah terus masgul apa ibu jadi Dawi Bang Gula Jemut jadi ternyata apapun topi malaikat hamalatul arsi tetap mawon apa? Yuk minu. Nah, ya paham ya. Ini udah wibamun, udah wibamun, guru-guru sedantan, udah ulama-ulama. Iya-iya malaikat itu ya makhluk. Desainnya tetap desain makhluk yang tidak punya kekuatan, delok kekuatannya Allah Ta'ala. Mulanya kayak dalami Nabi Musa itu normal mas satu. Paham ya Mansur ya. Ketika Allah Ta'ala gambar Nabi Musa, dia itu nyon sewu cara kasarannya itu ngerosok kalimu, wah itu cara jawane. Aku kalimah kok raro pengeran kan dia lucu menamu ini jagungan dia pengeran tapi raro jadi dia masih dia yo yo gaya-gaya kan naik gitu iya terkenal aku kalimu aku tahu dong Gusti ku ini terkenal kalimu aku jubulnya raro jenengan ini apa-apaan maksudnya itu mulanya dia mulai Rabi hari ini anggur tapi pengeran itu kita contoh ya ini lah gue menusuh gue roh gulung itu ngertes kuat kepala mata jalan rebuhu di jabali jalan itu normal gunung sing kuat dengan wajah jatah Nabi Musa mau kena efek efek dulu gunung efek dulu pengeran itu langsung kesempat kalau itu gue pengurus yang gue pengeran aneh-aneh pengurus majlis taklim yang gue merawak aneh-aneh Nabi Musa orang Musa kok soikon jadi yus, nah itu malaikat hamalatul arsi itu kan saya itu malaikat boro rasul kan mulia boro artinya kabe itu makomnya terima kabe itu terima yu'minu nabi meskipun makom yang duur tapi tetap aja ya, yang tetap ini bisa dibat anu terima yu'minu nabi tetap orang bisa yuksiru nah apa? Kita ya roh lah ini dari bangun dari dia ya. Tapi itu di, ngomong ini orang tangkis gak justru mulia Allah biya Allah itu lah kita kayak apa? Ini dari lama-lama ya roh yu'minu nabi wiri jesin walan disorin ya sawangannya yang suarga roh pangeran ini mau keceluk roh kecelok roh kecelok roh ya iso itu jenenge bila Kevin jadi sebenarnya suarga wong roh pangeran ini maksudnya kecelok roh bisa disebut melihat tapi ya coba kan nerang roh tetap resah nerang itu jenenge bila Kevin walang iso jadi kak masyur itu mereka awal lah yuta kaya kenapa lah bibi Allah Ta'ala itu lah tudurikul absur bibi Allah Ta'ala itu laisa kamislih sehingga kalau sekali roh kok faham berarti ada pasien aneh. Iku kasih barang buat roh, iku kue roh kan faham. Lainak kue so faham berarti rakon kembaran. Padahal Allah tetap lesa kami selih. Jadi saya kecelok roh. Nanti jadi alim nak malah ni roh pangeran kecelok roh. Kau kau ini kecelok ngaji. Tapi cuma tak nak faham tau orang. Nanti jadi kecelok ngaji. Oh cuma tak nak
Wong go ngalor itu tapi kecelok wong saleh. Tapi ojo arani. Yus ngene kok wis iki kecelok. Lah nyatane kan gak go wis iki ngalor gitu. Ya ngene iki kecelok. Lah kok dit butekno. Ya kok ditek to. Misalnya kita tak kawal di Allah bapak, ya repot. Ya kok ditek. Utawa digani duit sak tas. Ya repot to. Bisa rasa dites terus. Apa lo kemana dites terus? Ayo, kamu kemana dites? Tuntas loh. Kau cerita kiai, mas bersih soi mas. Oh, nolak kiai nak cerita. Kiai bersih soi kita, jemur cerita aku soi miber. Jadi kiai saya mati kat api. Lagi beri opo. Kiai maksudnya ini kan biasa dididik model wali ilmu dan terus miber terus apa ya kalau ada umatnya Nabi lu selamat mereka umatnya kan dilatih miber, dilatih sujud, mulang kalah lo kan miber ngalor gitu jadi muridnya terseso ya, maju mereka tapi aku yakin tenan munggo lho ana wali iso miber mek semulang halal haram lho mek semulang halal. Jadi semulang halal haram luwih njogo syariate Kanjeng Nabi. Sementara sing miber paling banter untuk suwanan. Maksudnya iki ora kon milih. Lho kramate si Abdul Qadir sebanyak itu ndak sebanyak mulang sedina mulang terus kita bisa lho gitu. Kramat itu sebagian kecil. Cuma ngomong seneng kramat menceritakno. Aku yang ceritakno mulang lho aku malah goblok. Aku malah goblok. Enak koplo ke sana kok melok lu aku di kitab ini buka sini Al-Dunia, Al-Fathur Robbani, wah aku kitab ini buka sini sing jen kitab ini beliau, sing mansub ilahi sing bener-bener kitab ini beliau Al-Dunia, tak sih beliau satu hari itu mulang terluas kita, termasuk aku gak salah enak ngomong cerita ngibret amit kami pernah gak ngomong enak weh soraku ngomulang halal haram lu juga syariat Islam wah ini rara rabi konaan rara rabi buli rara rabi budin itu diterang itu rasa enggak ke ngibur warung gitu lah wah itu jujur nanti murid bersisa murid ismi tak ewu bisa ngibur kabel jadi ya ini kena masalah kalau kok murid tembok latih yakin cara ketemu aku cara lu cara cerita itu tenan cara cerita itu tenan emang bersisa enggak bersisa kalau apa jenang jangan cita tapi ayo kenal ini kan benar najis roh halal itu malah kualam cucu mibur apa nasi? Nasi nasi cucu ngaji itu ya cuma kalau menolak kayak padu mulai so serau cerita aja kan ya itu si jauh ya waktu kalau seneng kan pernah gitu jatuh amit amit bola balik itu kaitannya rezeki yang bener iya kan aja ini cipta istri Israel ya oleh bener no oleh gorong tapi mumpulnya kan rugi lah gitu itu jangan ulir kan ya itu ngibur apa ya? Materi itu materi materi biar iya seri saya kalau yakin kalau sus matur di pengiran berkali aku mau mulang halal karamu hormat kalau masya Allah mau ikut pilih-pilih sih juga senang, ya kalau sering sama ketemu wali sing tok-tok kalau sewan ini mesti hormat ya hormatnya mereka wali-wali tenang ini mesti hormat sampai orang yang mulang halal ini juga saya coba saya itu orang Indonesia orang yang rasolat orang yang rabi punan orang yang raposol orang yang rabi budin padahal aku tahu wajib mukharramatun iya mereka kiai sing terang no ya 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 lagi tadi mutus rawa ya jalan ya itu cek roh ya ya bener ya ya itu tenang aku kan sak kantor gue wartawan gue rame-rame di kerusuhan umpai ya
Iya, sampai yang fasek pun masih bermadzhab. Jadi terus warna itu daging celeng gak payu penjaraan. Dan akhirnya takut itu kok tidak jarah ini itu celeng apa haram. Kalau kambing sapi halal. Padahal bodoh nyolot. Umal ini cek mikir mazhab tuh. Terus aku dikonco, mesti daerah pedalaman Bantul, daerah Serandaan cerita di daerah saya itu jadi ini jago, nak wadus di sedekok jeruk mereka orang harus nyolong jadi si menarik si halal sampai mana? Si laku keras si halal padahal colongan kan karam kabeh contoh itu artinya suksesnya wali-wali semula nanti mau fasek ya tertanam. Itu wong fasik ya Mas, wong ora salat ora poso, kon mangan batang tiren. Gak gelem. Jadi senenge yo sing sembelian ya Mas. Iya, padahal malah wong sing nyembelih itu ustaz. Piye ya Mas? Berarti kan ana hukume Allah sing tertanam ning wong fasik. Iku hebate wali sok. Lah wong ribet semangat e tenan ora ngregani wali. Wali sapa iku wong paling sukses. Yo wong fasik yang ngregani hukume pengiran. Lu ngerasa sholat itu masih sholat itu hormat, lucu kan? Mestinya nak cara cerita orang kafir kuno-kuno, nak orang sholat itu nyek. Indonesia orang sholat itu sholat itu hormat. Kau tuh musuh kalah sholat. Muncak api lu, mestinya kan musuhan. Orang sholat, orang ngerasa sholat itu mestinya Indonesia gak hormat. Iya, jodoh gak, iya korban. Jodoh, cuma nol. Ini anak butuh keluar kayak kuno. Kau ni bukan sholat, terus juga anak foto kau bukan kados. Iya itu. Tak bukan Indonesia itu tak. Maksudnya anak itu tak. Tapi anak gembira, iwan yang gembira. Lu mau wong ngaji, iwan saya senang, saya paham. Orang ini orang paham dah yuk. Indonesia itu pokoknya top ya misalnya yang di Alphard seneng kan wajar atau yang di Bojoyo seneng, orang melok duwe kok Indonesia itu seneng, ada orang ngalik ya sebuah orang iso ngaji ya seneng itu sudah jelas, tapi jelas yang apa itu suruh ya apa-apa Indonesia itu khas ya ilang-ilangnya, jadi Dewi Bambun itu wajib minu nabi itu nunjuk nombok hamalatul arsil lah itu ya orang roh pengiran bukti ini orang redaksinya orang wayar roh nahu ya orang wayu besiru nahu itu apa? Wajib minu, yuk menu mana kan fi'lul kopi itu gimana? Iman itu kan fi'lul kopi kopi itu Allah itu bisa kami selihi Syai'un Nura Isa bintang tentang mengkat hamalatul aku jujur pengiran terus kon nyifatir roh itu berarti malaikat reso ngaji namanya ya Allah itu tetap bisa kami selihi makanya wayu minu nabi tetap namun apa? Wayu minu nabi tidak bisa lebih dari itu tidak bisa hubungan terbaik manusia dengan Allah adalah adamul idrak idrakun masyur saya jabiti ketika ngungkap itu sengarang idhaf pada akhirnya Abu Bakar termasuk dawe beliau sing dadekno ngalami makom sing luar biasa kan itu ketika ditanya Allah itu siapa? Ya pokoknya adamul idrak idrak makanya terus masyur gitu Allah itu siapa? Ya pokoknya adamul idraki itu idrakun kamu memutuskan tidak tahu ya itu yang namanya tahu makanya yang maha tara bibalika fawak bifilati lalih jadi kamu memutuskan tidak tahu ya itu yang namanya tahu jadi ya ya semua jadi jenisnya apa? Wayuk minuna jeneng-jeneng apa? Wayuk minuna ayah dibasa irihin ayu sotiku nanti sebenarnya semua mereka diwakdani aja iklan wakdani apa tahu ya kalau gada azam pokoknya ngaji kalau lebih awal gak menawa cik urib menangi hatam gak menangi ya terus nanti suarga pulang nih malah enak ya terus pinter gak apa gue antar paling rala-rala kabur ngaji amin bek widadar tuweng ya udah ngomong bucu nirayu jaluk belojo nyungkong nama sayu gak jaluk yaudahnya ya kawung udah lalu aku berencana ngaji lalu bayangin aku terus gak muncul udah maksudnya bayangin aku terus ya tetap ngaji udah bayangin aku terus ketemu aku itu ya wah umur gak mumpahnya kalau tua paling untuk 6 aku suan dulu kata aku musim
Ayo, ya dikurangi. Ngomongi jatah gue. Ngomongi jatah. Nung sekali salah makna bedel, entek ya. Eleng-eleng yo, kowe kok semula ayat iki saya kira masih delok kok ditenyi. Memang desak karena ini ngadepi hamalatul arsy. Wah. Wah, masalah besar yo. Genteng-genteng ya, genteng-genteng. Kok mesti efektif, sekali hamalatul arsy gak berkenan kok efektif. Wah, efektif ya, serasa tidak efektif. Langsung. Tapi reaksi ini mereka itu berat, uang dihentikan rezeki berat. Yang paling mulai nanti atas mobil bledos, terus bensin rawon, uang nulung rawon, duit hilang. Uang paling kat mereka itu paling perkasa, pantangan uang kan kiri. Misalnya wis kalau sini misal mobil bobo serban apa, ATM hilang, mitra bisnis rapuh, entah apa. Wah, semoga Allah berbalik bertindak. Israel termasuk aspek mas, sebagai kiri mati yo. termasuk solusi yo. Mikael, waduh berat tenan ngadepi yo. Mikael. Sampai orang Yahudi senang di sini malaikat tu. Sampai orang mangga ada jual. Ya Jibril, kalau jarum Yahudi, mah sehingga wahyu sobat Jibril tak jadi Mikael kan Mikael ini mulai ada mengisong Yahudi sebenarnya Mesir kan sebab ini Zuleman karena adual ya Jibril kan mat mayak tiga bil wahyu sehingga kosong Jibril, sayang Jibril, mat jarum Mikael ini aku iman kau urusannya kan rezeki oh aneh yang Yahudi kan aku aneh. Jadi dia nak malaikat dia isoh dini, nanti Mikael tak isoh. Nanti dua wajah perkataannya dia nak penting koalisi biasa. Michael, jeneng-jeneng itu seperti Michael. Robbana, yes, kafe malaikat hamal itu arsi doa no kita, alhamdulillah. Kafe doa no kita, wa astaghfiru nalladzina amanu. Mengenai orang Islam, sing jarang istighfar, yo coba lorowi. Jangan-jangan saking yakin istighfar, malaikat hamalatul arsy. Boleh kita kita tu mandi dengan malaikat Allah. Mengenai suwong yo duwe iman, mengenai tu terlalu kagian istighfar sana menemen koyo koyo nara istighfar koyo rakis pura pengiran yo cuma nu yo istighfar kadang-kadang tapi yo kudu yakin mesti istighfari malaikat dan iku luwe mandi timbang istighfar paham yo iyo nang panggung bisa istighfar rak bingke mati lereng bisa istighfar ya lo sebut ulama sing rapati kagian istighfar tapi mergo yakin Sofyan Asori, Sofyan bin Uyayna. Maksudnya ora krana nyepelen istighfar. Aku tak mulang ae. Cara beliau wong alim nak mulang wis didongakno malaikat didongakno kanjine. Yen wong alim kon mulang. Wong alim men istighfar terus. Wong ana jodoh mbuan undang aku nambah masalah. Mulang. Tak malaikat ra berkenan mbok. Iki wong alim kon mulang halal. Terus nak wis ke mulang
jaminan nilai stafiru lagu manfi samawati di jalan rasul. Oh maling kok jam diudam tukang istighu sakti ribet. Nah kadang-kadang oleh keselingan tapi cukup tetap yang luwe sepuh, sepuh itu ya mbak buyut itu sepuh paling wadid orang Arab orang sepuh sepuh ya mbak mbak diwong diaturan sehingga wani ngatur pernah mbak pernah ngomong ngatur mana pernah goblok ngatur susah menek mau susah banget tau benar loh, jadi Dawe Sofyan As-Sawri Allah itu seneng nak hukum halal haram itu diumum no. Nanti ada Nabi, mergo maknanya Nabi tukang cerita, cerita positif maksudnya ben umum no halal. Nah terus wong sing sibuk mulang halal haram itu malaikat dikon jalan no istighfar karena wong alim jalan no sepura langit bumi maksudnya jendeknya Dewi kok waktunya rantai go istighfar ya wala ulama sing mikir ngomong itu lah tiba-tiba istighfar semuanya di malaikat sama Allah si pisan gue ngecek malaikat Gusti ini usah hakim ulang takrib mau sendirian sepura mawon salah sidik-sidik mau sendirian sepura selesai ya wis tiba-tiba gue istighfar semuanya juga udah bareng mikir mati iya karepe. Nah iku lho yakin istighfar para malaikat itu luwih mandiri meskipun kita tetap istighfar. Ya masyhur kan Rasulullah mawon ngajari ya namung 100 kali. Kan ya gak banyak jumlahnya. Beberapa wali ya wiridannya hanya beberapa. Sebagian riwayat malah dan salat ya astaghfiru salasan suman soroka. Ya karena terus ngajar ngajar itu segala-galanya. Mergo wong terus roh hukumnya halal. Sing paling makruf yo mon. Kaya wong Indonesia lah contoh paling gampang. Wong ra iso ngaji kok ora rabi ponakane ora rabi budene dan itu jadi nilai bersama. Cara ono sing lakoni yo dikucilkan betul. Apa pusatku hum sehingga orang yang paling rasa apa suksesnya pengajaran. Misalnya wong kok latih istighfar tok Islam kok istighfar. Ono ora rabi ponakane kuwi Islam kok istighfar ta blakmu. Kok yo wong mikir hukume pengiran segala-galane. Wah sih nak nur, wah tak lawan mesti fatwa ngawur. Mesti Quran min awali hatta akhir cerita hukum. Meskipun kita salah, termasuk istighfar yo hukum. Menakwi salah yo. Nah termasuk salah, enggak mulang wis salah itu dosa ni lah itu istighfar. Mulang Yahudi istighfar, gak ditemu pangeran ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Misalnya Yahudi istighfar gak iso. Dosa ni dekne manu nak di Muhammadin. Nyimpen sifatnya kan Nabi sing luar biasa. Iku ra iso diistighfari. Istighfari kudu wa bayanu ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Dia harus memberi penjelasan. Nah hukumnya pangeran ini. Kau butuh ngomong lah, hukumnya pengiran yang mubalik hukumnya ini. Wah, itu bisa sepura pengiran, istighfar itu orang bisa. Hukumnya mubalik wajib ikhlas. Berarti jangan ranya awal itu rapuh, bukan awal ini. Apa yang dibutuh? Aku ya kena hukumnya pengiran, narasi disangka ini rakyat dulu. Apa tu tipu saya? Ada wayai lagi. Maksudnya, saya tu orang Yahudi dunia tu sana Yahudi aku. Yak tu munal hakko. Jadi aku nyimpan sifatnya ganjeng. Saya tu misalnya terus mereka istighfar orang iso di sepuro. Kue duta iso tu. Kue main pidato sangun ubek duit kotak masjid. Mau istighfar kok terus untuk sangunnya buk buk. Wayang saja. Yo istighfar, apa istighfar yo nyumbang masjid itu pun juga istighfar. Mana? Jadi istighfar mana ada jaluk sepuro. Orang kau mana istighfar muni astagfir. Meskipun diantara, ni aku muni astagfir. Tapi ada istighfar ni jaluk benti sepuro. Dan tu sana wong alim ni aku ramulan. Tu sana mubalig lu, pakpo misalnya. Ya kowe kudu ngene rangono, mugale ku nak bener ganjaran. Syaratnya bener ku materine ya bener, ikhlase. Bener. Lu kudu anu ngomong-ngomong.
Nancara kula wis wae ngaji ngaten iki kula kok menungono ora usah sowan ngiling-ngilingan ke ngaji kok ikhlas ora kepen diwongno bisa ora kepen aku ya ikhlas ora kepengin iki podo enake lah sesuatu paling enak kuwi ikhlas wis ae ngaji pun perhatian wae ana ngaji ngaji wae lho so aku ya terus nyiri iki gowo-gowo iki ora iku tukang ngaji kok tukang biji wis pokoke iki umat Rasulullah sing perlu diubah wis sing didelok ora kuwi tapi kanjeng Nabi wicine baro fa'na lho dadi kabeh iku sing didelok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mutus mulang ya mulang eling-eling ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu jadi aku jolok bayan atau berarti orang kitmanul ilmi aku kudu memberi ketika mana orang ulang halal haram itu malaikat istighfar kabul itu kaya apa Indonesia contoh kami orang orang ngaji kok orang rabi ponaan orang rabi budene nanti utang ya kepikirannya orang pasir loh orang nyawur utang gak nyawur dimanggil gak nih komunitas orang pasir mereka ngerti ini aku wajib terus coba maksudnya yang ngerti gak nyawur utang itu wajib misalnya pengajian ngagosan sistem dia wajib dan hutan ya dilo itu libur ngerti nak nyanyi pengajian itu rapi akhirnya ini dilo wajib dan hutan rapi dikaji ngergali sama ngaji orang di orang diganggu terus yang mana toleransi saya kan sulit mulai kok gak tahu sulit itu ya iya ana den nang. Sareng ilang garane illal ladina tafu wa aslahu wa bayanu. Jadi tobaté wong ngaji ku yo mulang. Ora ngalim ra mulang amun istighfar hubungan di utang ra nyaur amun istighfar. Kenapa kok bojo ra gelem istighfar? Wah, ana. Jadi kita pengen ya mas, walaya jibu kodok subhi, balyak pihi istighfar. Kukum se, namun kodok subuh ya kodok se. Lagi batas istighfar. Wah enak ya, kukum nomor siji kukum. Wah aneh-aneh ngomong. Ya gue biasa ngomong ini biar mursid. Wah enak ya anak gue ngomong jalan istighfar, terang lah hukum. Kamu ya santai. Nah tepah ya, ini hormat, ternyata tepah mantel lah, soalnya. Eh lah kula ngandel kula tenan ra. Ngerti nak kula ya Pak. Lah kula ya rada kepentingan mopo. Saiki ke ora salat zuhur. Ayo. Sing wajib ku kodho apa istighfar? Kodho. Lah kok nek wis kodho otomatis istighfar kan ben asal sebenarnya mesti Rabbi ufir li warhamni. Meskipun sing paling gantep muni warzuqni. Tapi tetep sing wajib kodho sik, Dul. Kowe Senin raposo, poso Ramadan Senin kok raposo. Istighfar kok kok sih? Oh, enak ya. Saya kalau setuju bel model Quran itu pas illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana. Nah, itu otomatis kok pangeran mari itu ora ono illal ladzina astaghfaru ora ono. Ya gue istighfar, tetep nak gawe istighfar, ora usah ngenteni mikurep ta ora. Maksudnya wabil asarihum yastaghfirun, kok nak sahur ya istighfar. Ora usah ngenteni apa? Mikurep. Ya susu ya. Susu. Ora awas tuh. Makan dana malaikat apa? Hamalah tuh harus. Kadang-kadang Mikaelis tuntas loh. Robbana tuh, Robbana ini yakin nih sebagai Allah sanding sapi atas sekolah dia. Terutama kan di tiang-tiang saya terang loh hukum-hukumnya Allah. Nanti kan di nabi nak muci wong mulang masya Allah sampai nanti kan Allah pula fa'i rahmatullah. Itu kan di nabi sudah wong sindentenya aku mesti nih rahmat Allah. Allah itu mesti. Waman khulafau kakol alladhi dayuhiu nama amatahun nas min sun nanti isu ngomong si murid-murid sunnah gue yuk mulang ini yang mana terjemahan bebas yuk mulang kok anggil teman terjemahan alladhi dayuhiu nama amatahun nas nanti terjemahan bebas yuk mulang itu kalau gue baru kayak mau ngaji ini kan roh gue pilih tampi mananya apa terus roh nah ini badal yuk bahaya sebenernya kemuk
Jadi baru kayak ngaji. Paling tak malaikat hamil arsius yakin si ngaji jalalain dino iki tanggal iki ngurmati aku. Mereka nerkit jadi muk. Terus ganjarannya stop loh. Terus kenal ketemu hamil arsius. Matur nuwun. Jadi kan jelas ana nahnu aulia hukum fil hayati dunya. Antara wong soleh manusia mbek malaikat mesti sekawan. Mereka malaikat itu nak ketemu wong soleh ya wah nahnu aulia hukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Lan aku wis bener ngene iki sampeyan ape mati mesti tatana zalu alaihimul malaikatu alla takhofu wa la tahzan. Lan nek ape manani wis salah mbok dadekno badal. Tuntas kan. Rabbana anak tu pengiran insun wasi tamun jembar jembar no panjenengan kula sih ini saben saben perkoro apa nih jembar rahmatan rahmatan jenengan wa imanan ilmu nih jenengan. Jadi gambar ini gusti jenengan gue sekadung rahmat Allah jembar. Kewan itu rahmat jenengan, kewan sing najis itu rahmat jenengan kabeh entuk. Mosok iki sing iman kok gak entuk. Samane makhluk sing rahmati ono gunane wae entuk rahmat jenengan. Mosok niki sing iman mboten entuk rahmat jenengan niku dengane Rabbana wasi'ata kula syair rahmatau wa iman ewa si atik si jembar apa rahmatu karahmatu panjenengan kula syair ini saben-saben perkara wa ilmu kalan jembar apa ilmu ni panjenengan kula syair ini saben-saben perkara falfir mongko kula aturi nyepura panjenengan lillahi nama rewong ake tabu kang tobat sopa lagi ini maksudnya namanya tabu yang mu'minah syirki sangi syirki paham iya kan tobat orang dulu pakai itu ya ketahui orang iso wujatunya kok ngarep iya sementing orang apa orang sih iya tapi iya istighfar aku watakaulana nusobol ladina sabila kain jalan panjenengan ayo final islam tapi maksudnya jelas mana nih tabu nomor sisi nama wajar maksudnya tabu ayo minal kabwa irwasoho wah langsung pelo ya aduh, tak buat ya. Tepat-tepat minal tabah irsang ibura brodo so gede wat. Langsa orang haji jalan lagi. Belum maksud timu mening nasir ke ngaji ya. Cocok, rapatnya acot ya. Ya, kan enteng kan? Ini kan di nasir. Tapi yang pun, nyekel batok jaran sirik ya. Ah, ya repon, aku barang teleponan apa? Kakak yakin kak. Wong sing nyekel patok dungan sing mati malah njaluk piye malah dungan. Ora aku dadi mayite malah ra gelem. Nang gurune diarani ingkang nang sinan sak menyek. Kayane do mati jebule yakin salahe ngeper. Ingkang nang sinan dewa ingkang fakir mengkhawatir nyempura panjenengan lagi nata aku ayo minat sirik sangking sirik jadi nomor siji kita harus sampai di dusun apa sirik sirik ku nganggep ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala melalui sekuah kalau suwun anak wiridan tambah ilah syarikalah wala ilaha illa anta subhanak la syarikalah ketawa la ilaha illa waktahu la syarikalah sampai rafahamlah tambah ilah syarikalah jadi kalau misalnya ayam mengenteni bawa ATM gak corot dukun ayamnya nak gowo keris gue ini kan aku itu menuso menuso ayamnya nak gowo ATM gowo keris tau ngajak konco tapi tetap baik di daerah ini aku tidak akan setara di Allah subhanahu wa ta'ala tetap nabu Allah syari ya pantas-pantasnya orang Islam itu ya seneng konco gowo duit tapi pantasnya ayamnya nanti buju ayamnya nak pas HP ya itu kan yang menuso itu tapi itu kasih barangnya nabu sirik, anak sirik maknanya ketergantungan dengan makhluk oh, yang menunggu ATM sirik, ayam enak ketemu konco sirik, ayam enak ngopi sirik ayam enak rokok padahal bisa wajah kue ngopi kue go ATM malah ya Allah ini do iPhone kulon ini lemah saking lemah kulon itu gagai manusia kayak gini kok jubuli butuh ngopi nah, kan kita orang pernah malah ini ada uang jadi wali mereka pas mangan uang melete ini ngono jadi manusia jubuli butuh kangkung ngono malah mangan kangkung lemes akhirnya dia ini tabah tawaduk nih Allah subhanahu wa ta'ala jadi manusia makhluk paling utama jubuli tak mangan kangkung kok
iso wae wali-wali ku dadi wali mergo ngakoni dhoife napa ngakoni dhoife. Fakir monggo klatur ing pura panjenengan lan dina marang wae ta kula anggap sebelah dina nasirti sanggen status sirik. Wata pelaran sebelah dina sepira kang dalan panjenengan dina Islam dan siap Islam. Wakilan kula turing rasa panjenengan ing wae ada dal jafim ing ro seksane ro jafim ing nari ke sing roko. Kota ing naro ke sing ing roko. Kau ini ngaji, kalau lagi maju, jemben Aziz Bitu Likur dari Mas Afi Khosr bukan dari kulau, bagi Mansur ngaji esok, sore, ngaji jam dulu kan dora, bujini dora kan kamu orang kagum waktu itu ngaji ya, sampai dulu istirahat, nanti rasa terus leren saya, leren, lu Farisa ngaji, sampai esok jempulnya bujini rambu lagi kalau kan jago mas, lewat kan, sering jamung tuh aneh tata lalu kok gak minggat, lu takut diri minggat setugal, nak raja gulai lu isen lu minggat raja gulai lu lu mau ngelanang mutung, mutung lu mulai rata amin tunggu raja gulai, wisen lu wisen isen, lu raja gulai sudah lewat piyai, mau ngantel khutbah, lu tetap rasa oleh aku kira gue khutbah, jibulnya rana sing nalamin isen apa dia imutin sebenarnya gak dikonfirmasi mau saya mulang dulang itu tetap orang nurut sebenarnya kalau saya selan ya lo mulang lu izin lu izin mulai biasa menikmati aku saya mau pidato sebenarnya jurang udang lu sekir tenang ya lu jangan lu karena gerak ke naik, tarik ke naik ya sepatah ya rasa kure ya pokoknya ngaji sedina terus bujumu gak ada bungkuk sedina? Iya sedina, sehingga gue gula isap terlalu pantas ya maksudnya ya ngaji ya macemnya enggak tak boleh ibu apa ibu ya diatur apa karena itu itu di mana berarti ngaji deh bu itu kan mana nganggur neng itu nanti jam berapa lah terus sudah makan betul nggak bungok sebuah sampai terus ngaji asar sudah itu semua nongsing di duit uang boleh warung bisa ngaji 10 juta ilmu ngaji tangan jalan Bajal itu yang tugatan biro sun wa akhir kula aturi ngelebokna panjenengan rum alladzina amanu jannati atina ning pira-pira swarga ajeng iku masin negeri swarga sing layak kanggo mungkin maksudi nak manani ajeng swarga tempat mungkin jadi ora swarga transit memang menjadi tempat kita selamanya Allah di rupane swarga wa atang jadi panjenengan rum Gus dadi oleh ngendikan wae tenan wa atang jenengan pun kadung janji lho Gus nak swarga diberikan mereka jenengan ra oleh bakal lho janji wis kadung lho makanya pakai filman Allah tirupane suwarto atakan janji panjenengan guming Allah dina wa manak ning wong salah kang salah sapa man atfun ala gum ba adkhilukum au fi wa atakum dia pun bapak etok Gusti sak anak putune sak kanca-kancane sak akeh iku gara-gara mereka ngaji bojone golek-golek dhewe kan hari ini kan bojone golek-golek dhewe gara-gara kowe apa gara-gara kowe apa ngaji cara sane mau mati kan yo ngenteni kowe wong bayar listrik ora kuat. Min ada insan bapak wong akeh waswajin bojone wong akeh bojo nak sabar yo mlebu swarga. Wa dzurriyati mana betul. Mereka korban kita semua. Lah bojone
lanang itu nanti kenteng masjid, kentengnya dulu, bodoh. Ayo kudunya malam ibu. Tapi gara-gara ngomprey wong-wong. Akhirnya pengiraan itu profesional, itu stop lah. Berhubung wong soleh itu bojone korban, anak mutune. Bajal wong soleh, jadi orang mulai itu dilbok di masjid. Ada anak ibu butuh jajan es. Ini wajan yang mau aneh, gue duriat itu, selbok nama gusti. Ini gue korban kesalahan-kesalahan. Kalau ini kan wajib bujumu ngongkor kue mentari kabri. Kira-kira ngaji mentari dewe mas. Saya harus jadi Abu Zawja kan. Tetap korbannya aja. Kalau soal itu tetap korbannya aja. Ya itu ambil pengeran itu bujumnya bapaknya. Nah bapak karuan ya mas, ya tetap nanti anak, dua anak soleh. Bayangannya bapakmu kan marisi tanah itu kan, ya bintah basu ube. Jumlah ya bapaknya dua kok. Kok soleh, kurbannya gak ada. Ya kan sendiri dia nyanyaran, kan butuh nama kan mas. Wah, dari bapak, lele, orang kepercaya aja berdua. Bapaknya berdua aja, suara tetap ya. Jadi betapa pengiran kerjanya wong Aceh tetap, kalau pengiran utok bapak ibu ini juria ya juria ya bodoh lagi kalau kiai kan di tanam usidik juga bodoh masjid dari itu anaknya itu kadang mulai gini ya pasti juga kok mana teman sama mertua. Jadi guru yang soalnya terbalik yang. Terus beli dong, terus waktu dulu. Terus catat ya. Terus pas, terus aku ini ya banyak nih. Ya ya. Pas, pas, pas. Terus apa dengan pengiran stop, no? Ini baru kali ngaji. Ya, jadi ngerti betapa Islam itu luar. Iya. Kok korbannya orang sholat itu ya. Nah, kalau ini anakku pengen laku-laku ke aku, karena mau langgu, sampai. Sampai mila, coba selesainya kapan? Biasanya sampai sih. Ya, nanti. Ya, tetap. Gue pengganggu kata. Wah, orang sholat itu korbannya ada ya. Betul. Mulanya di lepuk lah, gue pengen suaraku. Buah apa, ya. Buah, no, korban-korbannya itu. Wong sholat itu ribet mas, nanti anak putune, wong tanah sidik itu juga masjid di madrasah latihan. Wong arah latihan ngasih lo duit mas, terus nanti bapaknya mati itu ngasih lo madrasah gede terus kurikulum sehat itu ngasih lo duit. Itu orang ngasih lo apa-apa, anaknya kadung ngantuk warisan. Barang anak apa emang kan malah dilore wong akeh ini diwakaf lo. Aduh, nah, mulanya telepon dong. Wajur hiati, nopo wajur. Inilah saat dan wajinnya nanti wajinnya Allah sih sudah semenai Al Hakim itu sudah singkijab disudihin dan tidak lambat. Oh, disudih, ini orang disudih kan? Orang-orang yang bangsi itu, maksudnya dari naga yang pantas ya. Jadi, kalau bangsi itu sekarang aku sendiri betul. Iya lagi wajar normal kan inaka ya visun ika, ya, tapi langsung tiga di luar ini menurun. Oh sekarang aku kesek. Tak di luar itu nih maksudnya pantas sih. Nah, jadi kan mau di visun ika buat nomor nol. Nah tapi kan gak mikir malah enak. Mau ini langsung tiga kesek nemu kok. Kau enak mau kopi loh, tak tahu ngomong. Kira-kira protes, kira paham. Ya itu orang kok pantas sih, visun ini tapi gini kali. Ini ikan, ini naga, no? Ya naga di antar itu ya. Eh, selama orang-orang gak ikan. Nah maksudnya itu ikut iltifat. Gue iltifat berani orang-orang. Pokoknya urek mana ya, Pak. Wakilan kulatur yang reksa panjenan gini mau ngakai asai hati yang berapa keelekan. Jadi malaikat itu masya Allah luar biasa. Malaikat Hamalatul Arsy kegiatannya mendoakan kita, termasuk kita supaya enggak kena musibah. Wakihimus
saya ngapi ini kebarannya apa? Wati lan kula aturi ngreksa panjenengan ing wong akeh jenengan reksa asaiat sange pira-pira kaele ya aja berarti sesis slametno sange siswa neraka. Waman di sinten mawon taki kang reksa panjenengan ing wong akeh asaiat ing sangka kena elek ya mak idin ing dinane kiamat ya mak kiamat faqat rahimtah monggo teman-teman melasi panjenengan ku ing ikilah mantaki saya. Dan siapapun yang saat itu engkau selamatkan ya Allah pasti itu orang yang luar biasa karena mendapat rahmat jenengan. Wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika utawi mongkon-mongkon kabeh wa dzalika iku al fawzul jalal.